Gelar pahlawan untuk Saihona Muhammad Holil sudah dikabulkan Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Namun, masih ada kendala. Kendala yang dimaksud adalah belum rampungnya sketsa atau foto asli Saihona Muhammad Holil. Saat ini, tim peneliti dan pengkaji gelar daerah atau TP2GD masih menunggu persetujuan zuriyah atau pihak keluarga keturunannya. Selain foto dan sketsa, keterangan ahli waris juga harus disediakan. Proses tersebut masih dalam kajian di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Jika nanti berhasil, harus meminta persetujuan dan rekomendasi Gubernur Jawa Timur. Setelah itu, baru diajukan ke Dewan Gelar untuk dipresentasikan. Helmi Yahya, Wawan A. Husna, KM Afis Bangkalan melaporkan.